Kenyang fish ni makan gardenia, guys. Okay, go. Baim, go. Okay, go. Go, Baim, go. Ikut adik tu mandi. Cepat, Baim. Okay, go. Fish. Oh, so many fish. Hi, guys. Assalamualaikum. Bersama saya, Kadok. Saya dengan keluarga sekarang berada dekat Sungai Chiling, Fish Sanctuary. Antara tempat yang menarik sebenarnya. Kalau korang nak bawa family korang, berkelah. Kita ada Baim. Mana Baim? Yeah, itu dia Baim. Yes. Kita ada Elisa Zaral. Dan juga salah seorang isteri. Baru seorang rupanya. Siapa ni? Tengok tangan dia tu. Ya Allah, teruk dah dia punya eczema. Tapi tak apa, semangat dia kuat dia. Ya Allah, itu dia Naruto. Jalan, lari, lari. Apa kau cakap? Daddy tak faham. Careful Syasha ni. Oh. Sini. Syasha, say hi. Syasha, say hi. Hi. Hi Syasha. Dia tak peduli eh. Ini antara air terjun yang ada kat sini. Tapi orang tak nak pergi sebab airnya deras. Tapi kita ada tempat yang menarik. Jom, jom. Cepat, Pak M, Syasha ni. Let's go, let's go. Apa kau cakap? Okay, so selepas berjalan lebih kurang 200 meter tu, kita sampai pun dekat entrance dia. Ni entrance dia. So korang kena berjalan lah. Parking kereta satu tempat. Lepas tu korang jalan lebih kurang 200 meter, korang sampai dekat entrance dia ni. Okay, so kalau korang nak datang sini, dia hanya buka hari Sabtu dan Ahad sahaja. Hari Isnin sampai Jumaat dia tutup. Sabtu dan Ahad dia buka daripada pukul 8 pagi sampai 5 petang. Okey. Tidak ada pelawat dibenarkan selepas pukul 5 petang. Okey, ini dia waktu lawatan dia. Sabtu dan Ahad saja sebab ini sanctuary. Sanctuary ni maksudnya dia buat untuk apa orang cakap? Yang mana? Dia buat untuk apa dah apa? Apa orang panggil benda tu eh? Dia macam simpanan lah orang lain. Something to do with simpanan lah. Sungai Chiling. Kita sekarang ni berada kat Sungai Chiling. Cantik. View tempat dia cantik. Dia buka pukul 9 pagi sampai 4:30 petang je sekarang. So kalau korang datang sini, korang kena tulis nama korang, berapa orang. Alright. Lepas tu kena isilah apa yang patut. Betul. Bersama 4 orang. Nombor telefon untuk dihubungi. Nak saya pegang ya? Mana Syasha ni? Mai. Syasha dah sampai. Ada facilities kat situ, ada surau, ada tandas. Janganlah. So kenapa korang kena isi? Apa yang korang kena isi? Sebab dekat sini ada tempat trekking ke air terjun. Tapi hari ni kita tak pergi sana lah. Sebab benda tu jauh. Hari ni kita just nak bawa anak-anak ni. Bini aku nak tengok ikan. Ikan kelah. Asyik tengok ikan dekat supermarket je. So hari ni kita tengok ikan dekat betul-betul tempat ikan tu membesar lah. Meriah tempat ni guys. Jom kita lihat. So korang kena, tadi tu korang kena isi nama, ingat nombor berapa, nak keluar nanti bagi berapa lah. Lepas tu benda air masuk sini percuma. Tu dia guys. Meriah, meriah gila guys. Kita kena cari pot dia sayang. So kalau korang ambil trekking tu, kat jambatan tu korang jalan lebih kurang beberapa kilometer, korang akan sampai tempat dia lah. Kat sini boleh nampak ikan, kena cari ikan. Sini memang meriah guys. Kami pernah waktu Baim dulu muda-muda. Sekarang Baim dah tua lah. Waktu Baim muda-muda dulu, kita pernah berjalan sampai ke tempat air terjun tu. Memang best. Banyak betul ikan kelah dia. Kat sini dilarang tau memancing atau menangkap ikan tersebut.
dekat dalam ni banyak ikan dia tau. Tapi kita nak pergi hujung sikit, tempat yang tak ramai orang. Yang lagi banyak ikan ni dah, dah ikan dah kurang ni. Banyak orang daripada banyak ikan kat sini ni. Jalan Mbak Em, jalan. Jalan Mbak Em, jalan. Ramai orang. Mbak Em nak mandi air terjun ke? Nak mandi air terjun ke? Okey, okey. Tapi Mbak Em bagi laluan. Ha, pandai. Ha, kalau kita berjalan ni, kita akan nampak sanctuary ikan Sungai Ciling ni. Ha, kena hati-hati sikit lah. Eh, kalau boleh korang pakai... tak payahlah buat video kat Ya Allah. Kasut yang sesuai lah. Air terjun waterfall. Ha? Ini tak acau. Sayang, you can do it, sayang. You can do it. You can do it, my love. Jauh lagi kita nak berjalan ni, guys. Kalau kita, apa nama ni? Nak pergi tempat yang banyak ikan apa semua, yang tenang sikit, jauh sikit lah. Tapi memang worth it lah. Alright, guys. So, kalau kita, apa nama? Pergi ke sini. Kalau kita berjaya cari pot-pot baik, kan? Kalau kita pergi dekat atas, sebenarnya lagi jauh, sebenarnya lagi best. Sebab lagi jenis air dia. Tapi kat sini pun okey. Sebab kalau korang lihat dekat sini, tengok ni. Ha. Tengok tu. Korang tengok tu, tengok tu. Ikan kelah ni, ya Allah. Dilarang disauk, dilarang dipancing. Ha, tapi Syasha takut ikan. Ha, Baim kam. Ikut daddy. Ha, kita pergi tempat Baim nak berenang. Tak apa. Oh, tengok. Baim nak main ikan. Nak tengok kakak tu pegang ikan macam tu. Biasa anak ikan banyak ni. Ah, ni banyak anak ikan. Okey, Pak Em duduk sini. Duduk cepat. Jangan takut. Oh, payah Pak Em takut ni. Baik, kat mana? Dekat sini. Dekat sini sikit. Tengok ikan ikut Pak Em lah. Banyaknya ikan ikut Pak Em. Okey, duduk. Duduk. Duduk dekat batu ni. Duduk situ. Duduk. Duduk. Banyaknya ikan, Mbak Em. Look. Banyaknya ikan. Okey, dah. Main, main. Dekat sini tak apa. Mbak Em boleh main dekat sini. Tak dalam. Hebatnya, Mbak Em. Syasha nak? Okey, okey. Okey, okey. Look. Wah, okey, bagi fish cepat. Nak tengok fish lah. Daddy nak tengok fish. Okey, cepat letak fish kat sini. Ha, sini letak je kat sini. Ha. Wow, banyaknya fish. Oh no. Sini, bayi duduk kat sini. Bayi sini. Duduk. Sit down. Duduklah, Baim. Oh yeah. Allah, gedik je. Bagi fish. Kenyang fish ni makan gardenia, guys. Okay, go, Baim, go. Okay, go. Go, Baim, go. Ikut adik tu mandi. Cepat, Baim. Okay, go. Fish. Oh, so many fish. So many fish. Tengok banyaknya ikan ni. Kalau korang lepas habis berjalan tadi dekat air terjun Ciling tu, korang nampak ada stesen serendah ni. Nama dia stesen serendah ni. Ada nama KTM stesen serendah tu. So kalau korang datang sini, dia nama dia Nasi Kandar Melayu Serendah. Aku cakap korang, bila kami orang datang sini, ianya sesuatu yang sungguh tak disangka lah. Sebab apa? Sebab nasi kandar kat sini memang padu. Korang boleh pilih nasi putih ataupun nasi
nasi minyak dia. Tapi aku tadi dah makan pagi tadi nasi apa nama? Nasi kandar dia. So sekarang aku nak tukar, aku nak makan benda lain pula selain daripada nasi kandar dengan lauknya yang pelbagai ni. Yang paling best ada telur ikan lah. Aku memang suka lah telur ikan dia. Selain daripada lauk dia yang pelbagai, dia juga ada nasi ayam, okey. Nasi biryani, nasi ayam, apa semua, okey. Lepas tu dia ada rojak, dia ada bihun sup, dia ada mi sup, mi rebus. Macam-macam pilihan ada. Ha, tengok, ini dia. Ini dia punya rojak. Lepas tu, meja hujung nanti kat, ya. Kejap. Buat video dulu kejap. Lepas tu dia ada bihun sup. Lepas tu, mi rebus cepat. Macam mana rupa mi rebus tu? Haa. Kuah dah belum. Oh. Nak tengok kuah dia. So korang kena datang sini guys. Memang menarik Memang menarik apa semua. Ini second time lah hari ni tadi. Second time hari ni tadi. Nanti saya ambil So selain daripada nasi kandar tadi, korang boleh makan lah menu-menu ini yang unik lah yang unik. Ada juga buah potong, ada juga peminat dekat sana yang kenal saya. Kalau korang nak lai cikang ke, coconut shake ke, manggu susu ke, semua ada juga kat sini. Nak cendol satu. Cendol satu. Cendol maksu. Makan sini meja ujung. Bayar dulu ke atau macam mana? Boleh bayar. Berapa cendol? Cendol RM5 guys. Alright, terima kasih. Meja ujung. Ujung. Yang ada perempuan tudung hitam tu. So setakat aku makan tadi, kalau korang pagi tadi makan nasi kandar lah tapi mungkin aku pun tak makan banyak pilihan apa semua kan. Kalau korang lihat nasi kandar dia, nasi kandar Melayu ni memang baik. So ini bihun sup dia. Okay. Tadi Milo panas. Milo suam. Milo je belum kan? Saya tarik, air kosong. Right. Lepas tu apa lagi tadi sayang? Okay, komen sikit sayang makanan dia. Sebab kebabom ke? Susah nak cari nasi kandar yang bini aku cakap sedap. Bukan nasi kandar bini aku, dia tak perkenal nasi kandar mamak. Dia nak Melayu juga. Melayu yang ni sedap lah. Memang terbaik lah. Tempat ni bersih. Lepas tu makanan semua sedap. Fresh. Milo belum? Milo ya. Milo panas. Besar ke lah besar tadi Murah. Yang ni you rasa semua ni tadi berapa termasuk Milo? Dua ni semua dalam RM22.90. Ada rojak, mi rebus, yang ni. Tadi pun kita makan nasi kandar dengan nasi campur semua 22. Termasuk air. Bolehlah.